satu akan menyalakan kedudukan menjadi imbang 1-1. Masuk di fase nomor 9. Salah umpan nomor 6, nomor 21 dari Kelapa Gading sudah melakukan penetrasi. Nomor 12 ada lupa lihat maksudnya, namun lebih dahulu dikuasai bola ada penjaga gawang, ada Rahmat Syah menghalau bola. Ada nomor 9 Antoni dari Kelapa Gading, ada sama nomor 8 kecil maksudnya, namun masih dikuasai oleh KPFC sedikit. Tendangan dari belakang yang dilakukan oleh nomor 9 sehingga terjadi tendangan bebas untuk Kelapa Gading. Ada sekitar nomor 22 dari Bapak Gading sudah melakukan tendangan keras saja, hampir saja menambah keunggulan daripada Bapak Gading, namun bisa saja ditepis saja oleh penjaga gawang yang baru masuk, Reza dari KPFC. Bola out meninggalkan lapangan, terjadi tendangan sudut. Sudah bersiap-siap Lukman Hakim mengambil bagian dari sisi sebelah kanan. Lukman Hakim sudah dilakukan tendangan di sana dan luar pun 10 menyambut bola. Masih kembali lagi Lukman Hakim. Bola meninggalkan lapangan. Tendangan baik kembali lagi dilakukan oleh nomor punggung, ada Adi. Sudah dilakukan namun salah. Oh, nomor punggung 23 maksud kami, ada Dai. Nomor punggung 5 kembali lagi. Anak-anak KPS masih menguasai bola nomor punggung 16. Kerjasama dia dengan nomor punggung 9. Ada Gilang maksudnya. Namun bisa dikuasai oleh nomor 8 dari Kelapa Gading, ada Basil. Kembali lagi Basil. Umpan yang sia-sia dilakukan oleh pemain yang baru masuk dari KPFC. Nomor 20 Abi. Santai saja. Nomor 13 ada Sofi, menguasai bola. Terasai ke depan. Nomor 11 ada Hilman, masih Hilman. Laman saja Hilman menguasai bola sehingga masih melihat kawannya, ada 1, 2, 3, 4, 5 orang di depan menunggu. Masih bisa dihalau oleh pemain daripada KPFC. Kembali lagi Lukman. Lukman masih gocek bola. Tendang saja. Sehingga bisa merubah skor menjadi 2-0 untuk Kelapa Gading. Tendang keras saja ke sisi kanan daripada kiper. Pada menit pertama di babak yang kedua ini, Kelapa Gading mampu menambah skor hingga 2-0 untuk sementara. Kembali lagi ada nomor 9 Hilman. Nomor 8 ada si Basir. Santai saja nomor 10 Antoni. Sedikit kaitan yang dilakukan oleh Antoni. Pemain KPFC hampir saja tersungkur ke tanah. Nomor 24 belakang saja ada pemain tengah nomor 9 Antoni. Keras saja ke tengah. Ada di sana kawan. Dibuang keras saja oleh si Pirang. Nomor 22 ada Isa Rasani. 16 KPFC mengambil bagian tendangan penjuru.
Rodi. Mengambil ranjang-ranjang, bola sudah ditendang ke tengah. Nomor punggung 14 kembali dari klub PFC. Masih menguasai bola, nomor punggung 24. Santai saja, apakah nomor punggung 9 masih berada di sisi kanan. Melihat kawannya. Sedikit, body charge cukup keras. Dilakukan oleh kedua pemain. Namun tergeletak saja ia. Pemain daripada kelapa gadi mematung belakang ada. Ini Ju maju tandu dulu mending suruh. Wah maju tandu. Ayo tegita dulu. Ayo ya mas. Menganan dulu itu baru dan kami informasikan untuk para penonton sekalian untuk besok sore yang akan berlaga di lapangan Lendang Galuh ini kembali antara PSKM Karang Nangka akan berhadapan dengan Banda FC. Sudah dilakukan tendangan. Masih dikuasai oleh nomor punggung 23 dari KPU Rizky Ramdhani. Santai saja melihat kawannya, umpan saja ke tengah sana dan nomor punggung 10 maksudnya kita Empata. Namun bisa berkantor oleh ada Khalid. Bisa maksud kami. Pemain belakang daripada Kelapa Gading. Lemparan ke dalam. Untuk KPU FC sudah bersiap-siap melihat kawannya. Baik, lemah saja bisa dikuasai oleh nomor punggung 8. Ada Lukman kejebak gol. Ada namanya? Selamat siap mengambil bagian lemparan ke dalam. Nomor punggung 8 kembali di sana ada Basir lagi. Lukman Hakim salah umpan. Bola dikuasai oleh nomor punggung 23 dari KPU FC. Ada Rizky. Umpan saja ke tengah. Hampir saja nomor punggung 6 berubah skor. Azmi. Namun lari yang kurang kencang. Sehingga terlebih dahulu dikuasai oleh penjaga gawang daripada Kelapa Gading. Sudah dilakukan tendangan. Ilman. Menguasai bola umpan saja dia. Ada nomor punggung 10. Ada Wira. Masih menguasai bola. Ada Ilman kembali lagi. Namun asisten wasit terlebih dahulu mengangkat bendera. Informasi kepada wasit. Pergantian pemain dari Kelapa Gading nomor. Ayo salam Raden, salam. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Ada nomor punggung 8 dari Kelapa Gading masih menguasai bola. Tenang saja namun kurang keras sehingga bola keluar. Nomor punggung 9 daripada KPFC. Masih dari KPFC. Jadi perebutan bola nomor punggung 9. Nomor punggung 20. Ada yang Fata menguasai bola. Kena sama ia lagi. Kembali lagi Daeng Fata. Mengajar bola dengan sekuat tenaga namun masih bisa dikuasai oleh Sipira. Kembali lagi nomor punggung 9 ada Gilang. Umpan sana ada nomor 23. Jatuh dia. Dari sisi kanan terlihat Kelapa Gading. Lukman Hakim cross saja ke depan di sana ada nomor punggung 9. Kontrol bola yang kurang bagus. Kembali lagi Lukman. Nomor punggung 10 dari Zitra. Ada Hilman maksudnya namun bola yang kurang keras. Jadi perubahan bola di area Kelapa Gading. Sudah ke tengah. Nyaman saja ia. Sofi menguasai bola.
masih sikap dan pirang dari Kelapa Gading menguasai bola. Heading ia nomor punggung 2 Arhadi, kembali lagi nomor punggung 14 dari KPFC, nomor punggung 4 ada Wasir dari Kelapa Gading, umpan saja ia masuknya ke sisi kiri ada Iman, namun dikuasai kembali lagi dari anak-anak Kafu. Nomor punggung 16, lihat kawannya dari sisi kanan ada si Daim Fata. Daim Fata masih angkat saja bola. Informasi kepada wasit dari KPFC bilang pemain kecil muda yang dimasukkan oleh Kaku apakah melebah skor pada sore hari ini. Lemparan ke dalam nomor 16, ada pemain baru masuk nomor 28 Maulana yang dimaksud. Melihat kawannya nomor 16 angkat saja bola ke depan, namun terlalu tinggi sehingga keluar. Tendangan baik untuk Kelapa Gading, sudah tercek-cek baik pirang dari Usara Sadi. Maafan maksud kami, keras Marco 6 dari Kelapa Gading. Lukman dan ada nomor 10 mengejar bola, namun tidak bisa dikejar. Kembali lagi nomor 23 dari KPFC bersama dengan nomor 24 nomor pengundang. Sedikit benturan siap KPFC. Sana ada Rizky Anugrah mengambil bagian, cop saja bola ke tengah, namun bisa di-heading oleh back. Kembali lagi nomor punggung 6 melakukan pelanggaran sehingga dihadapkan kartu kuning untuk nomor punggung 6, pemain yang baru dimasukkan oleh Kelapa Gading, Zulfandi. Sehingga kapten 10 pun subur. Masih 40. Sudah dilakukan tendangan, namun si Gondrong menghadir kembali lagi di sana. Dari perbedaan di sisi kanan ada Supira bersama dia dalam pun 8, masih bermain-main saja dia di belakang. Lawan pun 20, cop saja bola keluar. Kembali lagi nomor pun 16, sudah dilakukan lemparan ke dalam. Maulana keluar saja bola, lemparan ke dalam untuk Novan. Kembali lagi mengambil bagian Novan. Salah lemparan, lemparan ulang kembali dilakukan oleh KPFC mengambil bagian. Nomor pun 24 ada Rodi, masih Rodi wajek saja bola lalu sisi kiri. Masih Lukman, Lukman dari Kelapa Gading sendiri saja ya. Dibuang saja oleh KPFC nomor 23 di sana. Pertolongan dari Kelapa Gading ada Zulfandi, kembali Lukman. Pencetak gol kedua, melihat kawannya umpan saja ke belakang. Di sana ada nomor 8 ada Basir. Basir masih menggocek bola, umpan ke belakang kembali Muhammad Syah. Masih bisa dihalau. 23 di sana ada pemain Kapu, ada Tai. Si Gondrong kembali lagi dari Kelapa Gading. Iya. Nomor pertahanan sekarang ada Asmi. 16. Kerasa yang cukup, bagus. 16.
Kembali lagi nomor punggung 16 masih dikuasai oleh Kasa FC. Harpung 8 melihat kalahnya pemain. Apa yang terjadi? Hampir saja nomor punggung 24 merubah skor. Si Rama namun terlebih dahulu mengenai lutut daripada Khalid back tangguh. Timkan kita semua namun bisa dihalau oleh si Khalid. Sudah mengambil bagian kenaan penjuru nomor punggung 6. Kembali lagi Khalid. Masih nomor punggung 8. Sedikit dorongan yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 26 dari Kelapa Gading. Cek dulu. Bersiap-siap di sana nomor punggung 24 ada Rama. Sudah dilakukan saja. Namun bola yang cukup datar sehingga mengenai pemain daripada Kelapa Gading. Masih santai saja ya. Bermain-main. Nomor 13 penjaga gawang daripada Kelapa Gading ada nomor 13 Sofi. Sudah dilakukan. Rahmat Shah umpan saja ke depan sana ada Lukman Hakim. Nomor 12 namun bisa saja dikantar oleh pemain dari Kapu. Nomor 3 ada Herman. Lukman umpan saja dia nomor 10 kembali lagi Lukman. Angkat saja bola ke tengah. Apa yang terjadi? Sade masih sih cek. Kembali lagi Lukman. Walaupun 8 maksudnya namun salah tujuan. Kembali lagi dan sekian ada Lukman. Awe satu sudah mengangkat bendera. Oke. Informasi kepada wasit. Pergantian pemain dari Kelapa Gading 2 sekaligus Tony nomor 9. Ada yang patah masih masih bola. Kapten FC umpan saja ke nomor 19 sudah bersiap sudah dilakukan tendangan. Masih saja bisa dihalau oleh Sukiran. Bek yang cukup tangguh. Isa Rasadi. Masuk di... Jatalan ke dalam. Nomor punggung 24 di sana ada. Dari KFC. Lama. Gede. Bola keluar. Sukiran mengambil bagian. Kelapa Gading. Ya tunggu sih. Khalid menghalau saja bola. Terkung 20. Jadi belu udara. Namun masih dari sisi kiri ada Firman. Tendangan harus kembali untuk konversi. Nomor 19 halau bola ada ke Lukman. Lukman nomor 19 teman yang baru masuk. Irfan masuk kami. Dari sisi kanan ada Rahmat Shah nomor 26. Dari Kelapa Gading kerjasama ia dengan nomor 26. Kembali lagi Lukman. Pemain cukup modal pada sore hari ini Lukman. Masih terjadi perubahan. Namun terlebih dahulu bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lapangan ke dalam untuk nomor 6 dari Kapu FC. Ada Azmi. Putra. Masih dari Kapu FC menguasai bola. Ada Adi. Kerjasama ia dengan nomor 24. Ada Rama maksudnya. Namun sedikit oke, membuat pertama oleh pemain yang baru masuk.
Tendangan bebas kembali dilakukan oleh nomor 24 Rama. Sudah bersiap-siap kaki kirinya. Sudah ditendang. Moro Susopi, moro. Santai saja Susopi. Masih dari kata garis nomor 28. Ada Basir masuk bola. Azmi. Balik. Nomor 16 tujuannya. Namun terlalu keras. Sehingga bola dikuasai oleh penjaga gawang. Ada Sofi. Masih menjelang bola. Sampai saja ke Sofi. Nomor punggung 2, Kampu. Penutup gol kali ini adalah pada nomor 27, pemain bermaksud Dimas. Tendangan free kick sudah dilakukan. Ada Rama. Cross saja ke depan nomor 16 maksudnya, namun bisa di halo. Masih kurang, kembali lagi kurang menutup kiri. Lepas saja ke Hilman. Nomor 11, Hilman masih membaca bola. Tendangan yang dilakukan oleh Hilman. Kembali lagi dari KPFC nomor 26, Azmi Maulana. Ada Abi. Abi masuknya, sana masih ada Hilman. Bocek saja ya Hilman, namun salah. Kemudian dari masuk ke kiri, ke belakang. Kembali lagi Ben Hatta. Kerja sama yang dalam pun 8. Bagus sekali. Dihasilkan kartu kuning rupanya. Back handal daripada Kelapa Gading. Ada Isa Rasadi rupanya. Karena terjadi gaitan. Holit. Dekat garis kata penalti. Holit nomor kartu kuning ya. Holit ternyata nomor 16 gondok. Sudah kami bagian nomor 16. Sana ada lagi. KVC sudah bersiap-siap. Apakah akan menghasilkan? Sudah dilakukan. 1, 2, 3 orang sudah melakukan. Kembali lagi nomor 16 Rodi. Angkat saja bola ke tengah maksudnya di sana. Ada Azmi. Namun bola dikuasai oleh Supira. Bola meninggalkan lapangan. Laparan ke dalam kembali lagi Rodi mengambil bagian. Melihat kawannya di sana ada Daeng di sebelah sisi kanan. Nomor 24 19 menguasai bola. Ada Rahmat Shah. Nomor 27, ada Dimas menguasai bola di depan. Sedikit dorongan yang dilakukan oleh back kiri daripada KPSC. Sehingga diberikan hadiah. Kartu kuning kembali lagi di keluarga lagi. Wasit. Nomor 26, 14 maksudnya. Melakukan sedikit dorongan. Hilman mengambil bagian dari sisi kanan. Mencetak gol pada babak pertama dari Kelapa Gading. Masih bersiap-siap. Hilman sudah dilakukan. Hampir saja robek gawang daripada KPFC. Namun diblok saja santai oleh si Reza. Tendangan sudut sana dari Kelapa Gading. Lukman lagi mengambil bagian, diangkat saja ke tengah. Ada nomor 27 mencoba.
apa? Tidak mampu diblok oleh penjaga gawang Reza sehingga merubah skor pada babak kedua ini menjadi 3-0 untuk Kelapa Gading. Jadi masih dikuasai oleh Rian sebenarnya di konversi Adi kembali lagi dengan penggapan dua yang saja yang menemukan punggung jandar dibuang saja bola sehingga terjadi tendangan sudut. Kembali lagi nomor punggung 11 ada Hilman. Marco 7 Dimas. Kembali lagi lawan. Masih terjadi perebutan. Kalian sudah kembali yang dilakukan. Sekarang sudah bersiap-siap nomor 12. Ada Lukman Lakin. Sudah dilakukan dengan ada nomor 7. Hampir saja si Dimas dengan sundulan yang cukup baik. Dan baik kembali lakukan oleh KPFC nomor 23 di sana maksudnya. Namun sana ada Rahmatsa pemain daripada Kelapa Gading santai masih saja mendilai bola. Ada Lukman. Kembali lagi nomor 20 tidak mampu. Nomor dibuang saja menunjukkan di sana ada Rodi maksudnya. Kembali lagi si Pirang bekerja sama dengan si Hilma. KPFC nomor 8. Kembali kecil mungil. Kembali lagi Rodi di sana mengajar bola nomor 16. Masih bisa diselamatkan Rodi. Kembali lagi dari anak-anak Kapo masih di sana. Dan bisa saja diselamatkan dan dijual oleh Sikir. Kembali lagi si Herman. Serangan balik. Sisi kanan ada Lukman Hakim maksudnya namun kurang begitu keras sehingga bola dikuasai oleh nomor 14. Masih dari KPFC. Ada Sinta yang catat. Umpan dia, walaupun 8 langsungnya namun salah umpan. Kembali lagi dikuasai oleh nomor 19. Walaupun 8. Ada Basir. Basir masih menguasai bola. Kembali lagi ke Rahmatsa. Bisa. Rahmat kembali. Santai saya serah Rahmatsa. Kemudian jadi. Dan informasi kepada wasit pergantian pemain dari Kelapa Gading Khalid nomor 2 di tarik. Ayo Yun. Masih dikuasai oleh Kelapa Gading nomor 14 sana. Ada dari KPFC yang menguasai bola. Ada Rido. Rido umpan saja ke tengah. Nomor punggung 24 maksudnya namun bisa dihalau oleh nomor punggung 28. Novan. Pemain Sipirang juga dari Kelapa Gading. Dan Fata. Rahmatsa. Kelapa Gading. Novan. Ada Dimas di sana. Tidak sama dengan pemain yang baru masuk. Kembali lagi. Lukman. Lagi sisi tengah dia.
itu saja. Ada Lukman melihat ke sisi kiri. Offside. Detik-detik terakhir pada babak kedua ini, apakah kartu FC mampu merubah skor? Masih Rodi menguasai bola. Dimas, ada Ilman, masih dia. Ilman, boleh tenang. Rumah skor di babak, menit-menit babak kedua ini. Hingga perubahan skor menjadi 4-0 untuk Kelapa Gading pada sore hari ini. Di sisa menit akhir babak kedua, kartu 5 kembali lagi dari KPFC. Nomor 10 Dai kembali lagi. Hilman, santai saja, ada si Lukman. Bocek mas, bocek, bocek. Awal satu, Zul mengangkat bendera dari offside. Ada Rama mengasih mengecek bola. Rama kembali lagi melihat kawannya ke sisi kiri. Ada maupun 23. Rasa ada sepiran top. Kembali lagi Herman bersama dengan Lajong 7. Namun terlebih dahulu pemain Kelapa Gading terjaring offside. Sudah bersiap-siap Adi. Dan lepaskan sudah dibunuhkan oleh Kontramemu. Lapangan artinya babak kedua telah selesai dan skor 4-0 untuk Kelapa Gading. Dan kami informasikan kepada seluruh penonton untuk besok sore jangan lewatkan pertandingan yang cukup seru juga antara PSKM berhadapan dengan Bamba FC. Dan kami persilakan untuk menyaksikan tayangan ulang. Nanti akan ditayangkan sekitar jam 8 di channel YouTube Lombok Oke. Lagi sekali tayangan ulang akan kami sajikan di channel YouTube Lombok Oke. Terima kasih.